derek itu. Ini hutan jati, guys. Ini kalau malam buat uji nyali nih. Atah. Sudah masuk ya Pak Ruben yakin. Tuh, ini malam buat uji nyali nih. Ngeri-ngeri sedap di sini. Hutan jati Cikretek. Di tempat wisata ya. Oh, dingin banget. Oh, anu asu. Aduh. Awas, Pak, asu, Pak. Nih. Nih, ini embun udah mulai turun nih. Turun, guys. Nih. Wah, durian men-men, durian men. Durian banyak banget ini. Aduh, jenis juragan tenan. Jos. Kaputus mulai pada turun. Ini jalannya tuh jalan setapak loh. Dari jalan aspalan itu jauh, ini ada 3 kiloan. Jadi kalau bisa kalau kesini jangan malam ya. Kalau malam ngeri-ngeri sedap. Tuh, lihat tuh kabutnya tuh, udah gak kelihatan. Ngeri lah, ngeri-ngeri. Pokoknya jangan kesini malam, wes. Gak usah camping-camping di sini, dingin banget. Set. Sini enggak ada yang pasang AC. Masjid aja enggak ada AC-nya, saking dinginnya udara nih. Ini jalan setapak cuma roda kayak gini. Ini kalau ada mobil dari sono kita ngalah mundur. Nah, sini lah selisipannya. Ini si Eta lewat. Tapi di sini penduduknya baik-baik orangnya. Gak kenal aja kita sapa, Mang. Mari, mari, Abu. Tapi gak ada cewek-cewek. Di sini tua semua generasi. Di kota semua kali ya. Di kota semua. Harap hati-hati ya. Sini kalau hujan malam gelap, gak ada lampu penerangan. Mending kalau kesini siang, jangan sampai malam. Ini ada kandang ayam nih. Ini ada rumah warga satu. Oh, di sini ada musola nih. Ini ada musola nih. Nah, ini musola, guys. Nih ya, nanti tak kasih tahu nih jualannya itu nanti turun banget tuh. Ngeri dah. Ngeri ya, yes, pokoknya ngeri. Kalau motor agak ngeri. Kalau motor harus bener-bener remnya diperhatiin kalau naik sampai sini. Ini kandang ayam lagi, banyak ayam di sini, guys. Makanya di sini itu jual sapi. Ayam di sini makan pakai ayam tuh murah, cuman 5.000, 6.000. Tinggal diciduk ayamnya. Cuman yang atas. Cuman yang agak mahal nasinya. Kalau digabung ya tetap 20.000. Nih kan ngeri banget ini turunnya nih dalam bawah tuh jalannya jelek turun lagi tuh lihat tuh motor depan tuh udah. Nah ini nanti setelah turun ini baru kita sampai jumpa ke jalan gede. Jadi tetap ya hati-hati ya kalau bagi yang mau camping di kebun jati Cikretek jalannya setapak gini. Nih lihat nih ekstrimnya nih.